punya Honda Jazz RS CVT atau Matic tahun 2010. CR-V Gen 3 tahun 2009. CC-nya 2,0 Matic. Ini Toyota Wish CBU Jepang, transmisi Matic 2006. Ya, Innova G Matic. Bahan bakar bensin. Bensin. Tahun dalam 2010. Ya? Warna hitam. Ini GLI manual asli, bukan mantan taksi. Bukan mantan taksi. Iya, Solona, 1500, Solona, 1500. Warna merah. Betul. GLI Cenggo warna merah, B-nya ganjil, pajak bulan 9 ini tahun 2002. Ya. Toyota Kijang Kapsul LGX 97 manual bensin. Suzuki Escudo 1600 cc transmisi manual tahun 2005. Suzuki Vitara 4x4 manual bensin. Ban depacul ya. CBU Jepang tahun 94. Verosa SE 1600 cc transmisi manual bahan bakar bensin tahun 95. Nah, teman-teman YouTube yang lagi pengen beli mobil bekas, tahan dulu sebelum nonton stok-stok yang ada di Mandiri Mobil Bogor, dan kita ngobrol langsung sama jagoannya, ada Om. Halo, Om John. Siap. Sehat ya, Om ya? Harus sehat. Kalau orang mau beli langsung di 08 berapa, Om? Oh, mau beli 0857-1987-9112. Oke, nomornya ada di sebelah sini, nanti silakan telepon langsung ke Om John-nya langsung. Ya, satu nomor. Jadi telepon. Harga yang disebutin, harga resminya, dan semuanya disclaimer dari awal, kita masih boleh nego ya, Bang ya? Bisa. Nego sampai jadi bisa, ya? Bisa, nego sampai jadi. Oke, nego sampai jadi, dan harganya main dari harga berapa sekarang, Bang? Kita ada yang 40-an juga ada, Om. 40 juta ada? Iya. Oke, start dari 40 juta paling mahal? Paling mahal, nggak ada yang mahal sih, murah pokoknya, ntar lu lihat deh. Murah semua ya? Murah. Oke, kita nggak pakai basa-basi, kita langsung dari Mandiri Mobil Bogor. Yes. Alamat lengkap mana nih, Bang? Alamat di Jalan Raya Sukahati nomor 102 Cibinong Bogor. Tulis aja Mandiri Mobil. Ya, di Google Map, Mandiri Mobil Cibinong itu keluar tuh langsung. Langsung ke sini ya? Langsung dianterin ke depan pintu. Oke, langsung dianterin ke depan pintu, dan tenang teman-teman, kalau misalnya ngerasa parkirannya sempit, itu kalau ke belakang ada, mau bawa 2. Truk juga muat ya, Bang ya? Oke, mau bawa. Jadi bagian truk depan, ada bagian belakang nanti. Oke, jangan skip. Oke, jadi jangan skip-skip video ini, kita langsung infoin aja biar kita nggak ada basa-basinya. Jadi kalau ketemu teman-teman di YouTube ataupun di TikTok, silakan konfirmasi ketersediaan stoknya sama Bang John langsung ya, Bang Insya Allah, John. Betul. Langsung yang pertama aja nih, Bang John. Boleh. Kita langsung nggak pakai basa-basi, kita langsung kasih Honda Jazz aja. Jazz apa nih, Bang John? Oke, teman-teman fokus ya. Ini mobil pertama gue, punya Honda Jazz RS CVT atau Matic tahun 2010. 2010. Yes. Oke, KM berapa kurang lebih? KM-nya di 116. 116. 116. Bogor, ganjil, pajak bulan 9. Ngomongin pajak, hidup semua ya? Ini udah hidup. Hidup ya? Udah hidup. Berapa duit lepasnya, Bang John? Daleman orisinil, catnya juga masih bagus. Oke. Pajak hidup, kita jual di harga 133. 133 juta. Yes. Oke, 133 juta, kita nggak pakai nego-nego, nanti tinggal nego langsung, Bang Jun ya. Tawar aja, nggak apa-apa. Oh, mau tawar aja? Mentokin aja. Oke, 110. 110 belum? Berapa dikasihnya? Kita mentokin ya. Aha. Buat Jazz RS yang merah ya. Aha. Warna jarang, 129. 129? 129. Datang lagi nego lagi ya? Datang lagi nego sambil ngopi. Ini kita ngomong harga cash only kan ya? Kita jual cash only, nggak melayani kredit. Oke. Pembelian di luar Pulau Jawa, itu ekspedisi pakai laut. Oke. Okay. Bisa kirim juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus juga kalau nonton, terus udah yakin sama yang kita spill, booking unitnya itu 1 juta nggak apa-apa. Oke. Okay. Asal 2 hari kemudian pasti datang. Pasti datang? Iya, jangan keganjel lu. Oke, okay, jadi nge-hold unit bayar 1 juta? Bayar 1 juta, okay. 2 hari. Oke, okay, abis itu lihat barangnya, kalau misalnya ternyata gak barangnya nggak cocok, balik 100%. Balik 100%. Iya, dan di sini wajib test drive. Wajib test drive? Wajib test drive, udah datang ke sini wajib test drive. Oke, okay, baru abis itu proses. Iya, karena kita punya bengkel kan di belakang. Aha. Nah, jadi kalau ada yang nggak enak dari test drive itu, gue perbaikin tuh, Om. Hmm. Apa kaki-kaki bunyi, apa AC kurang dingin, okay. Apa knalpot kurang panas, okay. Itu gue benerin. Hasil dari test drive? Iya. Okay, gitu jadi kan, kalau yang teman-teman nonton, suka sama barangnya dari Mandiri Mobil, buat nge-hold unit, bayar 1 juta, datang 1 hari, 2 hari, yes. Barang yang nggak cocok, duitnya dibalikin. Tapi kalau barangnya cocok, ada kurang-kurang rapi-rapi. Betul, dikit, dilapihin. Di belakangnya, Bang, ya? Karena kita punya bengkel sendiri juga. Oke, okay. Gitu. Nggak usah basa-basi, kita lanjut lagi, kita kasih Honda Jazz lagi, Bang. Ini berapa duit? Bro, ini gue punya mobil cakep banget. Aha. Honda Jazz tipe S Matic 2011. Oke. Kilometernya 65.000. Perorangan? Perorangan. Oke.
full set lengkap. Aha. Oke, tangan pertama dari baru. Oke. Itu nanti dilihat aja ban serep aja masih 2011 belum pernah turun. Belum pernah masih turun. Masih utuh. Masih utuh ya. Masih utuh. Oke, B-nya genap Jakarta Barat pajaknya bulan 11 kaleng 2026. Yes. Berapa duit lepas yang ini? 135. 135. 135. Gua tawar 110. Jauh, oh barang cakep. Berapa dikasihnya? Barang cakep ini. Berapa dikasihnya? Gua kurangin goceng aja 130 lah. 130. 130. Berarti yang itu tadi 126. Ya, ya 130. 129. Oh, 129 diinget dia. Itu RS, ini S. Yang ini S. Ya. Oke, okay, yang ini tapi S-nya dia udah upgrade fog lamp ya? Udah upgrade fog lamp. Oke, jadi yang sebelah sana nih kita bikin buat TikTok-nya. Ya. Yang sana tipe RS. Tipe RS 2010 Matic. 2010 Matic buka harga 129. 129. Kalau yang ini tipe S. S Matic tangan pertama dari baru kilometer rendah 65.000. Aha. 2011. Ini 2011. 2011. Oke, 2011 buka harga 130 juta. 135. 135. Ya. Tawar 130 lepas. Habisnya 130 dah. Oke, jadi tinggal pilih tuh, tinggal ada dua Honda Jazz di showroom Mandiri Mobil, tinggal bayar aja mau yang mana ya, Om ya. Benar. Oke, lanjut lagi Om, yang ini Om, yang ini barang apa nih Om? Ya, ini berikutnya gua punya. Oke. Suzuki Splash. Aha. Transmisi manual. Oke. Pajaknya hidup bulan 8, aha, kilometer 120 ribuan, pakai okay sarung jok, warna merahnya asli. Oke. Okay. Kita jual di harga 73. 73 juta. Transmisinya manual. Kalau gua tawar gocap dikasih enggak? Oh enggak dong. Berapa? Jauh. Ambles itu mah. Berapa? Berapa? Dikasihnya berapa? 73 65. Gua kurangin 4 juta lah. Berarti 69. 69. Oke, okay, lu naikin lagi jadi 69. 69 juta ya. 69 juta. Oke, okay, 69 juta. Nah, penasaran kalau yang Jazz ini nih, jadi ada 3 Honda Jazz nih. Yang ini Jazz model lama ya? Iya, Jazz gen 1, ya, generasi 1. Oke, okay, generasi 1. Jazz ya, tipenya apa? IDSi, transmisi Matic warna biru. Oke. Okay. Tahun 2007. 2007 Matic juga ya? Matic, pajaknya hidup, Nopol F Bogor. KM? KM-nya dia di 140-an. Oke, okay, lepas 140-an. Berapa kalau yang ini? Dalamannya original, kaki-kaki aha enak, AC-nya dingin. Oke. Okay. Birunya juga seger. Oke, okay, Bogor ganjil, pajak bulan 12, lepas betul berapa? Hidup, kita kasih 87. 87 gua tawar langsung biar enak ya? Ya. 70? 85 gas. 85, di bawah 85, di atas 80. 83.500 abis. 83.500 bawa pulang Honda Jazz ya? Yes. Oke, siap. Lanjut lagi bang, yang ini bang, kita punya mobil kecil lagi, Sirion. Daihatsu Sirion, tipe RS, transmisinya Matic. Oke. Okay. Tahunnya 2012. KM? KM-nya di 160. Perorangan? Perorangan, pajak lewat satu kali, Nopol B Bekasi. Oke. Okay. Ada lecet di bumper, ntar gua mulusin lagi. Lepas berapa? Ini kita kasih harga di 78 gas. 78 gas. 78 gas. Gua tawar langsung ya. Ya. Di bawah 70. Lokasinya berapa? Di atas 74. Di atas 74. 72. 72, 73.500 gas. 73.500 gas. Oke, okay, kita lanjut, Bang. Ini Livina, ada dua Livina ya? Ya. Oke, okay, ini Livina ini yang apa Grand nih? Ini Livina. Aha. Tahunnya 2015. Oke. Okay. Transmisi dia Matic. Oke. Okay. Tipenya XP. XP Matic KM. KM-nya 96.000. Perorangan ya? Perorangan, pajak hidup panjang bulan 2, 2025. Oke, B-nya genap Tangerang, B pajaknya genap bulan 2, tahun depan ya? Tahun depan. Berapa duit yang ini? 119. 119, gue tawar ya, di bawah 110. 115, gas. 115, di bawah 115. 114 datang. 114 datang ya. Datang ke sini mau nego lagi bawain duit, jangan bawain masalah, udah. Oke. Okay. Bayar. Bawain duit, bayar ya. Iya. Oke, okay, yang ini Bang. Yang ini barang apa nih? Yang ini Bang. Nah, ini tahun 2012. Grand Livina tipe XP Matic 2012. KM berapa ini? KM-nya di 100.000 lebih. 100.000 lebih. Pajaknya satu kali B Depok. Oke. Okay. Daleman pakai MBTEC. Oke. Okay. AC-nya dingin jos, overall body mulus, ban juga masih oke. Okay. Oke, okay, B genap Depok, pajaknya bulan 10. Berapa duit yang ini? 86 Om. 86. 86. Di bawah 80. 84 gas. 84. 82. 82 datang ke sini ya. Datang sini aja. Oke, 82. Kalau bisa 83 tambahin 1000 tuh. Tambahin 1000. Dari 82. Oke, ini Altis seger nih. Altis ini tangan pertama dari baru udah laku Om nih. Oh, udah laku. Udah ter-DP nih. Ke orang mana? Ke Banjarmasin. Banjarmasin tuh. Jadi kalau teman-teman luar daerah mau beli di sini juga bisa pengiriman ya, Bang. Iya, ini udah RO beli nih. Oh, udah berkali-kali. Udah dua kali. Udah dua kali. Iya. Oke. Okay. Jadi beli dari sini, aha, mau trade in, mau upgrade, mau downgrade, kabarin aja ke gua. Langsung kabarin iya, aja ya. Iya, kita terima gitu. Oke, okay, yang penting barang masuk. Masa barang masuk dari sini juga beli. Barang masuk, harga masuk ya. Iya dong. Oke, okay. Yang ini Honda CR-V apa nih?
CR-V Gen 3, okay. Tahun 2009, CC-nya 2,0 Matic. Oke, okay, KM? KM-nya di 140 ribuan. B-nya genap? B-nya B Bekasi, genap, pajak hidup bulan 10. Oke. Okay. Warna hitamnya segar. Oke. Okay. Bannya juga masih layak. Aha. Dalemannya masih fabric, masih bludru bawaannya, Om. Berapa duit? 116. Di bawah 110 deh. Berapa duit? 105. 105, jangan, kejauhan. Berapa? Di bawah 110-nya 109 jual. 109? 109 jual. Oke, okay. Yang sebelah nih? Ini 2008. Oke, okay, 2008. Tapi CC-nya 2,4. Oh, lebih gede? Lebih gede, di atas sini. KM-nya? KM-nya di 100 ribu lebih juga. 100 ribu lebih? Ah, transmisi dia Matic, daleman kulitnya bagus, elektriknya masih berpungsi, AC dingin. Oke. Okay. Nopol B, Bekasi Kabupaten, genap, pajak bulan 10 hidup. Oke, okay. Lepas berapa yang ini? 115. 115? 105 juga? Jangan, 2,4 ini. Berapa? 111. 111? Ya. Oke, okay, 111 lepas ya? Lepas. Oke, okay. Yang sebelah? Yang sebelah ini barang... Ini apa sih? Proton, ini mobil ya? Langka, bro. Oh, mobil langka. Ini Toyota Wish CBU Jepang, okay. Transmisi Matic 2006. Toyota Wish, transmisi Matic, CBU Jepang 2006. KM berapa yang ini? KM dia di 140 asli record. Oke. Okay. Kunci 2, buku-buku lengkap full set. Oke. Okay. Catnya juga original. Aha. Kakinya enak banget. Oke. Okay. AC-nya juga dingin, tenaganya enak. Oke. Okay. Nah, jadi historinya Toyota Wish itu keluar di 2006-2007 aja. Cuman sekali aja? Cuma sekali. Yang okay. Ini gua punya CC 1,8. Oke. Okay. Kalau CC 2,0 dia ada sunroof. Oke, okay. Yang ini nggak ada sunroof berarti? Ada sunroof. Berapa duit yang ini? Toyota Wish 2006, tanah okay. Pertama dari baru, full set, lengkap, pajak hidup, teman-teman. Oke. Okay. Ini kita jual aja di 107. Oke, okay. 107 juta bawa pulang Toyota Wish 2006 ya? CBU Jepang. Oke, okay, 2006 CBU Jepang. Kalau lu nyetir ini, rasa-rasa Odyssey dia, bro. Rasa-rasa Odyssey, ya. Dan ini 3 baris ya, bawaannya. Oke, okay, ini 3 baris, mobil seger, cuman seven dia... 7-seater, seger. Yang 1800 cc ya? Yes. Oke, okay, 1800 cc. Tadi harga berapa lo buka? Udah 105 lah. 105 di bawah 195. Tambahin 3.500, 198.500. Udah termurah lah. Satu berapa? 98.500. Oh, 98.500. Iya, lo kan nawar 95. Oke. Okay. Tambahin 3,5. Oke, okay, tapi kalau orang bawa duit serius rata-ratanya 95 aja dikasih ya. Di atas ya, Om. Nego lagi tapi di ya. Di atas ya, Om. 95 udah rame ini. 95 udah rame. 95 udah rame. Oke. Okay. Mobil jarang yang punya, lu parkir di garasi tetangga bengong. Ini mobil apaan ini? Oke, okay. Orang ngiranya orang ngiranya sekilas kayak Calya tapi lebih mewah ya. Lebih mewah, jauh di atas Calya dong. Jauh banget ya. Oke. Okay. Dia head to head stream Odyssey. Oke, okay. 95 ya. 98. Oke, okay, 98. Ngurangin aja. Ya udah. Biar ada bukti di video nih. Oke, okay, thank you, Om. Yeah. Kita lanjut lagi nih. Ini Datsun. Teman-teman, ini Datsun tahun muda. Oke. Okay. Datsun Go Panca 3 baris, transmisi okay. Manual, T option tipe tertinggi. Oke. Okay. 1200 cc, KM, kilometer di bawah CP. Aha. Kilometer kalau enggak salah 70.000. Kerawang. Pajaknya hidup, Nopol T Karawang Jawa Barat. Oke, okay, berapa duit? Paling 85 gas. 85 gas. 85 2018. Kemahalan kalau Datsun 85 mah. Berapa murahnya? 70. 70. Iyalah, 70 begindingan gini aja. Yang 2 baris lagi. Lu tambahin lagi. 3 baris nih ya? 3 baris. Ini teh option, bro. Oke. Okay. Lu tambahin goceng lagi 75 gua lepas. Ya udah di bawah 75 datang ya. Di bawah 75 datang. Oke, okay, di bawah 75 datang. Nah, yang ini barangnya juga jarang ada. Jarang ada nih. Berkeliaran Hyundai, di jalan jarang. Hyundai A i ya. Hyundai i10. Oke. Okay. Atau i10 disebutnya. Bensin ya. Bensin, transmisi Matic, 1200 cc. 1200 cc, transmisinya otomatik. Otomatik. Tahun 2000? 2010. Oke, tahun 2010. Tangan pertama, original full luar dalam, teman-teman. Luar dalamnya original ya? Ya, mobil oke. Bening. Pajak hidup panjang bulan 4 2025. Oke, pajak hidup panjang bulan 4 tahun 2025. Mobil kecil, kalau buat yang baru-baru belajar dari pakai motor, pengen belajar mobil, pas nih ya? Boleh. Oke, berapa duit dikasihnya nih? i10 2010 Matic pajak hidup panjang tangan pertama ini kita lepas harga di 80. 80 kemahalan. Ini aja tadi berapa tadi ini? Ini 75. Ini 80 bukanya. Matic, bro. Ya udah 70. 70. Kalau beli splash aja harganya udah berapa? Ya udah 70. 70. Ketemunya berapa cepetan?
Udah gue pusing nih, 75 udah jual dah. Di bawah 75 nego ya. Datang ke unit. Datang ke unit ya. Oke, datang ke unit. Mantap nih barangnya, seger. Seger. Cocok banget buat yang benar-benar baru pertama kali punya mobil, yes. Barangnya juga Orion nih. Oke, yang ini mah barang umum, banyak pasti di sini tuh. Ini barang ini deretan Avanza semua. Ya, yang pertama mobil dulu nih. Bandel udah teruji sama masyarakat Indonesia ya kan. Ini Avanza apa aja nih? Ini Avanza G-Matic tahun 2014. KM berapa yang ini? KM-nya 130-an. Perorangan, B-nya ganjil. Perorangan, B ganjil. Bekasi. Bekasi. Pajak bulan 12. Pajak bulan 12 hidup. Tidur panjang ya? Hidup. Hidup ya. Oke, okay, berapa duit? Warna putihnya asli sesuai faktur. Aha, berapa duit? Ini kita kasih harga di 122. 122? 122. Gua tawar langsung ya? Boleh. 110. Matic untuk dalam kota ini masih rada tinggi om. Berapa? 118 gas. 118? Ya. Oke, okay, yang sebelah. Sebelahnya Avanza E. Oke. 2011 transmisi manual. 1000 cc ya? 1300. Oh, 1300. Tapi dia udah upgrade G. Udah upgrade G. Seperti G, udah double blower. Roller. Pelek racing. Oke, okay, ada fog lamp. Ada fog lamp. Oke, okay, berapa duit? 93. Di bawah 80? Enggak ketemu. Berapa? 80. 2011 ini. Ya udah 80. Enggak ketemu, Bro. 82. 83. 88.500. Di bawah 85. Jangan. 85 mepet. 87.500 dah. Mepet ya. 87.500 sudah. Ngobrol ya. Ngobrol okay. Dah. Yang ini. Yang ini nih Avanza apa lagi nih? Ada banyak banget Avanza, baru kesana tuh nanti Innova ya. Yang ini Avanza apa lagi nih? Avanza G manual. Oke. Okay. 2009 warna silver. Oke. Okay. Pajak dia hidup. Aha. Daleman pakai sarung jok. Oke. Okay. Setirnya udah palang 4, teman-teman. Oke. Okay. Kilometernya juga masih cakep, masih 100 ribuan. Oke, okay, B-nya genap Depok, pajaknya yes. Bulan 2. Berapa duit kalau yang ini? Ini G ya, G aha, asli ya. Aha, aha. 88. 88. 88. 88 kita tawar 80. 86 lah, tipis-tipis. 86. Oke, okay, berarti yang ini tadi 86. Yes. 2000, 2009 G manual pajak hidup. Oke, okay, G manual pajak hidup. Kalau yang ini tipe E. Tipe E 2011. Manual Matic. Manual. Manual ya, 1300. Yes. Buka tadi berapa? Ini abisin aja di 87. Oke. Okay. Iya, yang ini 88, abisin aja. Aha. 85. 85. 85. Oke, okay. Kalau yang ini tadi G Matic 2014. Aha. Warna putih asli pajak hidup. Oke. Okay. Itu kita kasih harga di 118 tadi. 118. Pokoknya Avanza ada banyak banget nih, ada 1, 2, 3, sama terakhir. Yang ini nih, yang ini kita punya yang warna merahnya warna nih. Warna merah marun. Yang warna merah marun, yang ini tipenya apa nih? Avanza G, manual 2014 juga. 2014? Nopal udah dikasih pajak sekali. Perorangan? Perorangan. Oke. Okay. Kilometer 130 ribu kalau nggak salah teman-teman. Oh, kilometernya lumayan banyak yang ini ya? Yes. Bodi mulus, oke. Okay. Lampu juga bening, sampai fog lamp aja gue ganti lampu baru karena kemarin udah butek banget. Oke, okay, lepas berapa kalau yang ini? Yang ini kasih di manual ya? Aha. 2014. Aha. 115. 115. Oke, okay, 105 ketemu ya. Abisin 110 dah, jadi tawar lagi. Iya enggak, di bawah 110 dikit lah, di atas 105. Jangan dong. Datang nego. Ngopi, ngopi sini, turun dikit enggak apa-apa. Turunin dikit ya. Turun dikit enggak apa-apa. Oke, okay, jadi tinggal pilih Avanza aja. Ya, Bro. 2014, okay. Bro. Yang ini Innova apa nih? Nah, ini Innova cakep nih. Oke. Okay. Ya, Innova G Matic. Aha. Bahan bakar bensin. Bensin. Tahun 2010. Ya? Warna hitam. Warna hitam. Iya, okay. Daleman pakai MBTEC. Bogor. Pol F Bogor, pajak hidup bulan 11. Oke. Okay. Udah bonus roof rail di atas. Uh-huh. Udah ada full step kaki di injekan kiri kanan bawah. Oke, okay, berapa duit? Kasih berapa nih harga? 127 lah. Di bawah, di atas 110, di bawah 115. Ketemunya berapa? 122 udah lah, habis dah. Di bawah 120, di atas 115 ngobrol. 121 gas. Di bawah 120. Ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu aja ya. Dulu aja. Oke, yang di belakang banyak barang ya. Jangan skip, kita ke belakang. Oke, kita ke ya, belakang. Yuk, gas. Nah, ini bagian belakangnya, Bang. Bagian belakang. Om. Oke, jadi nembus langsung dari sini dan yes. Kalau misalnya teman-teman datang bawa mobil bisa masuk dari sana. Benar. Tuh parkirannya benar-benar luas dan di belakang sini juga ada stok sekitar ya 10-15 mobil. 18 unit ada. 18 unit ada ya. Ada. Nah, kita mau langsung cek di sini nih yang agak-agak receh-recehnya nih karena ya. Ada sedan-sedan murahnya semuanya ngumpulnya di sini ya. Betul, betul. Oke, ini kayak contohnya tadi kan di dalam kita punya Sirion. Yang ini kita punya parang Splash. Splash tahun 2011 juga, warna GL. Silver, GL manual, pajak hidup, teman-teman. Oke. Okay. Nopol B. Aha.
Overall AC-nya dingin, kaki-kaki enak, body mulus lah. Gue nggak ngapa-ngapain lagi nih body nih. Tinggal jalan aja. Tinggal jalan. Masih berapa duit juga di chat ini? Iya, berapa duit bukanya ini? Sama, ini buka di 73. 73. Oh, ini ketemu. Di atas 60, di bawah 65. Berapa duit? Ya di bawah 65. Lo kasih berapa? Udah, udah gini aja. Mentokin aja nih. Mentokin 65. 65 mentokin. 65 mentokin. Tapi kalau orang datang ya kurang-kurang dikit. Kurang-kurang dikit buat bensin subsidi, gak apa-apa. Asal ngobrolnya asal enak ya? Asal ngobrol enak, asal serius datang. Asal serius ya? Iya, datang ke sini bawain duit. Bawain duit. Yang ini bukan taksi kan? Enggak ada, ini GLI manual asli, bukan mantan taksi. Bukan mantan taksi? Iya, Solona, 1500, Soluna, 1500, warna merah. Betul. GLI, Cenggo, warna merah, B-nya ganjil, pajak bulan 9. Ini tahun 2002. Ya. Kaki-kaki enak semua? Kaki-kaki enak, udah diurut. Okay. AC juga dingin. AC dingin dalaman semua? Masih original fabric-nya. Oke. Okay. Kalau gue lihat ini catnya emang udah repaint dua kali tapi tipis-tipis. Oke. Okay. Pakai cat bahan ori gitu. Oke. Okay. Ini Soluna tahunnya tahun berapa? Tahun 2002 GLI manual. Oke. Okay. Nopol BDKI pajak hidup bulan 9. Oke. Okay. Pajak hidup bulan 9, yes. Dalam orian ya? Dalam ori fabric masih. Oke. Okay. Dalam orian fabric mobil seger luar dalam. Mobil seger luar dalam. Stir semuanya belum ada ganti ya bang ya? Belum tuh. Sama semua ya? Masih sama. Oke. Okay. Manual dan ini ingat bukan ekstaksi karena bukan. Kalau ekstaksi itu kan nggak ada geli-gelian ya? Nggak ada om. Nggak ada geli-gelian dan ini barangnya seger banget. Ban semua tebel ya bang? Ban tebel, peleknya ori. Aha. Iya, masih aman nih mobil buat harian juga buat ngantor. Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan aja. Oke, berapa duit kalau yang kayak begini? Kita kasih harga di 49. 49 juta? Oke, 49 juta punya mobil belum gua tawar. 2002, boleh tak? Di bawah 40. Kagak ketemu. Berapa ketemunya? Di bawah 45 ya? Ini mah tipis-tipis aja, jangan bro. Kurang 2000, 47 udah. Iya dong, di 45 mah ketemu lah. 45? Iya, ngobrol tambahin lah. Tambahin dah, 45, 100. Iya, gak cepet juga bro. 45, 500 lah. 46, 500 gas. 46? Iya, tahun 2002 mobil lebih seger om. Ya udah, kalau 45, 500 kurang-kurang dikit ngobrol ya. Ya, tinggal nambah 1000 kan, malang 1000 datang aja. Masih enak ya? Masih enak. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita yang ini ada Soluna lagi ada ya? Ada Soluna lagi. Oke, ada Soluna lagi. Yang ini tahun apa dulu? Tahun 2000. Iya. Mobil udah cat 2 kali. Oke. Nopol B, pajak bulan 7. Sama ya, GLI juga ya? GLI juga. Bukan bekas taksi juga bukan, ya? Bukan, dalamnya okay. Juga masih fabric juga tuh. Oke, okay, dalam juga masih fabric, orian juga. Orian juga, setirnya cuman, juga tuh. Setirnya juga masih orian, oke. Okay. Yeah. Yang ini warnanya cuma warna biru warna ya? Warna biru. Tahun? Tahun 2000. Oke. Okay. Cuman bedanya dia grillnya gue jual apa adanya ya? Oh, ini grillnya kayak gini? Ya, yeah, grillnya yang modifikasi, ini lebih manis ya? Grillnya ori. Oke, okay, yang ini lebih manis. Yeah. Yang ini berapa duit sekarang? Ya udah, ini mah biarin dah, 40 udah. Ini 40? 40. Di bawah 40 ketemu dong? 39 kurangin 1000. 39 ya. Dikurangin 1000? Iya. Oke, 39 dikurangin 1000 tinggal pilih tuh. Mau Soluna yang mana? Iya, 2002 apa tahun 2000? Di bawah 40 juta ketemu ya? Ketemu udah 39 jual. Oke, tinggal pilih aja ya. Ya. Oke, yang ini lanjut lagi. Yang ini kita punya Honda apa nih bang? Nah. Wah, ini mobil kecil murah lagi nih. Sedan Honda apa nih bang? Honda City Z tahun 2002. Oke. Okay. Transmisi manual. Aha. Daleman MBT kulit. Oke. Okay. Pajaknya bulan 10 hidup. Pelek juga udah gantian ya? Pelek udah racing, pelek bintang. Oke, okay, pelek bintang udah racing. AC-nya dingin om. Oke, okay, dalam MBT nih ya? Dalam MBT kulit. Oke, okay, dalam MBT kulit. Mesinnya manual. Juga masih senyap. Oke. Okay. Kemarin gue udah setel klep lagi. Oke. Okay. Jadi bunyi berisik itu udah nggak ada, mesinnya okay. Udah enak. Tapi ini udah cat berapa kali bang? Ini gue dapat begini om. Udah dapatnya begini? Iya, nanti ada lecet di bumper tuh gue rapiin, terima mulus. Oke, okay, berapa duit kalau yang ini? Ini kasih aja udah 51. 51? 51. Oke, 51. Oh, ya, bro? Enggak, 51 juta. Kan gue belum tawar. Kan gue belum tawar. Berapa duit? Ya, 45 lah. 45? 45 belum ketemu. Berapa ketemunya? Udah balik 45 tambahin. Kemarin gue dandan mesin itu, servis sama beli karet-karet udah enak lagi. Aha. Itu di 48.500. Ya udah, 45 mepet dikit ke 46 mah boleh kan? Naikin. Ya 48 udah. Mentok lah. Ya udah, jangan. 48 mentok. Udah 46,5. Honda City, om. Honda City? City, iya om. Oke, tapi masih boleh nego lah ya? Iya. Oke, siap. Yang ini lagi? Yang ini City lagi nih? Ini City tahun muda, 2007. Oke, ini City tahun muda, 2007. Iya. Ini jadi berarti ini ada tiga dua. Nih. Hah? Iya. Yang tahun ini kan tua, agak tua. Iya, tengah-tengah. Aha. Nah, ini 2006 ya. Oke, yang ini 2000? Ini 2007 warna hitam. Matic? City EDSI Matic. Dalaman MBT, pajaknya okay. Hidup bulan 12. Aha. Ini nopolnya nanti 4 angka teman-teman. Okay. Karena nopol 3 angkanya ini gue buang. Oh, angkanya buang? Iya. Nopolnya disilang? Enggak, udah jadi.
Oh udah jadi? Tinggal dipasangnya jam jadi 4 angka. Jadi 4 angka ya? Velg udah begini ya? Velg ring 15. Oke, ini 2007 DSi Matic, tapi dia yang udah facelift teman-teman. Oke. Yang lampu belakangnya itu udah ada mata kucing bulatnya. Oke, ini berapa duit? Ini makanya udah hidup panjang ya om. Oke, berapa ya duit? Ini 88 lah udah. 88? 2007. Di bawah 85 ketemu, di atas 80 ketemu ya. Berapa duit? Ya lo dikasih pasti 85 gitu doang. 84 dah? 84. 84 datang sini. Ya udah berarti di atas 80 nego-nego 83 82 masih boleh datang, ngobrol ya. Masuk masuk. Oke, yang ini barang? Ini barang VTEC. Ini tahun 2006. 2006. Oke, ini 2006 lebih Honda tua City setahun. Honda City VTEC 2006. Ini gimana velg kok beda-beda? Warna abu-abu. Emang ini modelnya begitu, Om? Enggak, yang itu belakang begitu. Belakang model donat, depan model rata. Tapi dapatnya begini. Emang dapatnya begini? Oke, emang dapatnya begini ya. Oke, tapi nanti kalau orang minta-minta dinormalin bisa. Oh bisa, bisa, aman. Yang nah, kayaknya ban serep deh yang dipasang di depan. Yang di depan pasang iya, ban serep. Karena sana tiga bintangnya sama. Ini sarung joknya dangdut. Sarung joknya model sofa MBTEC, rumah. Iya. Oke. Sofa. Aha. Nah, ada melembung-melembungnya. Berapa duit yang ini? Kata orang model dangdut. Berapa duit? Ini pajak bobo om. Bobo berapa lama? Pajak 4 kali blokir. Abis berapa tuh? Belum nanya ke biro jasa. Ya udah berapa tapi kita jual keadaan begini aja. Berapa? Oke, gua jual keadaan begini kasih murah aja teman-teman. Di 55 juta. Oke, di bawah 50 nego ya. Di bawah 50. Iya. Berapa duit? Ya, 50 dah. 50 pas tuh udah. Oke, 50 pas gas iya, ya. Iya. Oke. Geser lagi. Yang ini kita punya 2 3 punya kijang. Oh, 3 kijang ya? Iya. Oke, yang ini dulu deh. Bensin apa diesel? Ini teman-teman, ketiga-tiganya gua bensin semua, Om. Oh, tiga-tiganya bensin semua. Yes. Yang ini tipe apa? Ini Toyota Kijang Kapsul LGX 97 manual bensin. KM? KM-nya di 180 sekian lebih lah. 180 sekian lebih. Nopol B. Oke. Depok ganjil. Pajak hidup. Oke. 2000 tahun 97. Oh, tahun 97. Iya, kapsul tahun 97 kapsul pajak hidup berapa duit kalau yang ini? Kita kasih ini mobil lempeng nih, Om. Berapa? Enak. Kita kasih udah harga di 53 lah. 53. 53. Di bawah 50 nego ya. Berapa duit? 49. 49. Iya, udah. 49 datang unit dah. Datang unit. Kalau yang sebelah ini berapa? Yang ini tahun 2002. Oke, lebih muda. Sudah apa namanya? Injection EV. 1800 juga. 1800 cc, okay. Transmisi manual, daleman fabric original. Oke. Okay. Nopol B DKI bulan 7 hidup. Berapa duit? Warna silver kita kasih harga di 75. Oke, 75 kebanyakan mikir 65. 73 lah. Iya, di bawah 70. Ngaleng barang, Bro. Enggak, di bawah 70. Di atas 70 lah. 70 ketemu ya. 71500. Ya udah 70 lihat unit dulu. Lihat unit dulu aja. Oke, yang sebelah. Yang sebelah. Muda. Ini kita bikin Bang John ketar-ketir dulu aja lah. Ini barang cakep banget. Okay. Original luar dalam. Aha. Tahunnya juga muda, tahun 2003. Oke, kijang apa? Kijang kapsul LGX manual bensin. Oke. 2003 pajak 1 kali, nilai pajaknya 1,8 teman-teman. Oke. Dalamannya seger banget. Berapa ini duit? Tipe yang luxury. Oke, berapa duit? Tipe yang luxury manual bensin 2003 pajak sekali kita lepas di harga 79. Di bawah 70. Jauh, Bro, di. Berapa? Ini lebih seger ini. Berapa? Barang antik ini. Ya udah di bawah 75. Jangan, jangan. Berapa? Jangan. Dari 79 ke 75 kan cuma malang 4.000. Malang 4.000. Iya, 74 aja dah. Ya ada 74 ya? 74 pasti. Oke, tinggal bawa kijang, ada 3 kijang, ada tinggal 3 kijang. Pilih aja. Kapsul pilih semua. Tinggal pilih ya? Iya, tinggal pilih. Oke, yang tadi ini berapa tadinya jadinya? Yang ini? Yang ini di berapa tadi? 49 menawar? Iya. Di bawah gocap? Enggak, di bawah gocap ya gung ya? Iya, bawah gocap 49. Nanti tinggal lihat di video ya. Iya, udah gue kurangin aja tuh. 48.500 kalau gue pay lagi. Oke, kurangin terus pokoknya. Kita ke belakang dulu, kemana nih kita? Kita di sini dong. Yang mana? Yang sebelah sini, ini udah ke DP. Yang sebelah sana tadi udah laku? Udah, itu lagi poles. Itu mau diambil dari Bandung itu. Yang tiga-tiga ini? Yes, udah. Oh, berarti tinggal sini doang? Iya, iya. Oh, kalau sana bengkel? Bengkel sana. Tempat pengerjaan ya? Tempat pengerjaan. Oke, okay, jadi kalau teman-teman datang ke sini, misalnya mobilnya kurang-kurang rapi, bopel-bopel dikit atau apa, terima mulus, di sini ya? Terima mulus, oli diganti baru, fasilitas dari kita, tanpa biaya tambahan. Udah tune up, oli baru, mobil mulus. Oke, langsung jalan ya? Langsung jalan. Oke. Dan yang pasti mobil di sini udah lolos inspeksi. Nggak ada nabrak, nggak ada banjir. Oke. Surat-surat juga absa, aman. Kilometer asli semua? Asli. Tapi kalau teman-teman daerah datang ke sini nih, hari ini bayar cash semuanya, ready semua surat-surat? Surat-surat. Begitu bayar lunas, surat-surat gue keluarin. Nggak usah nunggu-nunggu. Iya. Oke. BPKB gue on hand, nggak ada di bank, nggak ada di tempat yang lain, nggak ada, nggak ada. Aman ya jadinya? Aman, aman, aman. Oke. Ini udah laku. Udah laku. Kalau wiper udah diri, udah laku. Udah laku. Escudo. Gue baru masuk semalam. Aha.
Teman-teman ini yang dari SUV mau nostalgia, ambil nih. Escudo apa? Ini jarang 1600cc. Escudo? Suzuki Escudo 1600cc transmisi manual tahun 2005. KM? KM-nya di 100.000 lebih lah. Perorangan ya? Perorangan. Oke, B-nya genap, pajaknya bulan 5. Berapa duit yang ini, Bang? Pajak bobo 4 kali. Habis berapa pajak? Kalau pajak sih kagak diblokir, Om. Berapa kali? Ya hitung aja, 2.000 kali 4. 2.000 kali 4 berarti ya. Sekitar 8.000, 10.000 lah ya? Iya, iya. Oke, lo lepas berapa? Kalau pajak hidup ini 70, keadaan pajak begini, udah gua jual 55. 55? 55. Kayak begini? Pajak bawah, begini? Enggak, kayak begini di bawah 50 ya. Berapa duit? Ya, gak ketemu, Bro. Ya udah 50. Jangan, Bro. 50, 50, 50. 53 aja udah. 51. 53, 53. 51. Malang 2000 datang ke unit. Oke. Iya, datang ke unit. Aman, tenang aja. Datang ke unit. Iya. Pokoknya malang-malang di sini datang ke unit aja. Ya. Terios. Terios R Adventure transmisi manual facelift 2015, teman-teman. KM? KM 77.000. Oke. Okay. Pajak bulan 4 2025. Dalaman original masih fabric, cek kiri kanan atas bawah semuanya ori. Mobil enak banget, mesinnya juga senyap banget. Oke, lepas berapa ini? 159 paling. 159 kurang enak kedengerannya, Bang. Iya, kalau orang pada di atas 16, gua 159 coba. Ya udah di bawah 150 dikit, 149. 149, iya. Udah turun jebal lu nawarnya. Iya. Jadiin bawain duit. Bawain duit ya. 149 jual. Oke, 149 bawa konsepnya pulang. Konsepnya gua pegol berarti. Oke, yang ini. Tadi Livina di sana enggak lu barisin nih. Ini Livina lagi nyempil. Ini Ultimate B Tangerang warna okay. Putih pajak sekali. Oke. Okay. Udah laku. Kulit. Lu diriin. Eh belum. Masih. Lu diriin udah laku. Oke, okay. pajak sekali. Iya. Habis berapa pajak 2.000 paling ya? Pajak paling 2.4 lah. Oke, okay. B-nya genap, pajaknya bulan 5. Berapa duit yang ini? Yang ini paling juga 98, Om. 98. 98 lah di bawah cepek lah. Aduh, enggak enak kedengarannya. 2013 Ultimate loh. 15 yeah. Ultimate tipe tertinggi Matic. Ya udah di bawah 90 lah. Jangan, Bro. Ya udah di bawah 95. Warna putih. Ya udah di bawah 95. Berapa duit? 93. 93. Datang aja ke sini tuh. Lihat unit ya. Dulu aja. Oke. Okay. Yang ini nih, warnanya seger banget nih. Ini barang baru apa udah lama nih ya? Ini udah lama nih. Udah lama ngendon di sini. Ini buat teman ya? Yang mobil yang memang cari mobil hobi. Aha. Ini 4x4, okay. Suzuki Vitara 4x4 manual okay. Bensin. Ban udah pacul ya. CBU Jepang tahun 94. Ban pacul udah ya. Ban kalau secara aksesoris ini udah siap ngelumpur, siap aha. Off-road. Siap off-road ya. Iya, 4x4-nya juga aktif. PR-nya apa? PR-nya ini paling bersih-bersihin jok aja, jok kulitnya udah kusam. Oke, lepasnya berapa? Gua paling 68. Aduh, 68 kurang enak. Mobil hobi, Bro. Enggak, di bawah 60, Bang. Di bawah 60 mana ada, Bro? 4x4 nih, Bro. Ya udah di bawah 65. Di bawah 65. 62 Ender juga. 62 ya. 64 dah udah. Ya udah 63 masih 64, ketemu berarti. 63 datang ke kan gua 62. Iya, iya, iya. 63 ketemu di tengah ya, tuh. Iya, iya, kan? Iya. Ya udah, yang ini Verosa. Verosa seger banget, lempeng teman-teman. Mulus. Ini tipenya Verosa SE 1600cc transmisi manual bahan bakar bensin tahun 95. Dia 42 ya? 42. Oke, dia 42. Nopol Z Tasik Jawa Barat pajak okay. Bulan 10 sekali. Bulan 10 berapa sih pajak? Di bawah 1000 ya? Pajak 1200 paling lah. 1200. Iya. Berapa duit? Mobil masih ngaleng, ini masih kaca. Berapa duit? 43. Ih, enggak enak kedengarannya, Bang. Masa enggak enak? 35. Gini aja. Kemarin udah ditawar 40. Kalau yang nawar berani 40, serius datang ke sini. Ya di bawah 40 dikit. Ya datang ke sini aja dulu. Takutnya yang kemarin nawar 40 udah beli. Kalau orang datang sekarang 39 mau dikasih ya? Datang aja. Ya udah malang 1000 doang. Malang 1000 doang. Berarti yang tadi yang nawar itu kurang beruntung ya kan? Iya. Itu kan bahasa pedagang aja. Ya. Udah ada yang nawar 40 belum kita lepas. Bukan maksudnya yang benar. Orang mau benar. 42 malah. 42 ya. Tuh naik lagi kan? Sekarang benar. Kita nawar 39 boleh lihat unit ya? Boleh lihat unit. Oke. Kalau yang sebelah udah laku ya? Sebelah udah laku, tinggal diambil sama orang Bogor juga Cibinong. Oke, nah nanti kalau misalnya ketemu video ini di YouTube ataupun di TikTok, misalnya yes. Kapanpun nanti silakan telepon Bang John, silakan tanya Bang betul. John, ada nggak mobil yang 20 juta, 30 juta, 40 juta, 60 yes. juta atau ada mobil apa aja nih Bang John? Silakan telepon Bang John buat tahu updatean stok terbarunya Bang benar. John ya. Kirim kita, seluruh Indonesia, apalagi Bang? Kita lihat aja di medsos kita, di TikTok Mandiri Mobil, oke. Okay. Instagram Mandiri Mobil, oke. Okay. Itu reel yang sold out, kita upload di situ semua. Oke. Okay. Ya kadang-kadang kita live TikTok. Aha. Ya. Kan nomor di YouTube cuma satu nomor Bang John yang tadi. Oke, 08 0857 1987 9112. Oke. Selain nomor itu mengatasnamakan Bang John
jangan diladenin, jangan tanggapi. Pasti penipuan lah ya. Skip lah ya. Oke, skip aja. Jadi teman-teman ini kita ngebantu untuk teman-teman di luar daerah kalau yang pengen beli biar ngerasa nyaman, nggak perlu kejauhan datang ke Bogor, tapi perlu transaksi yang terpercaya. Yes. Silakan telepon Bang John pakai nomor yang ada di video ini. Tapi selain dari nomor video ini, udah dipastikan itu nggak benar Bang John ya. Yes, betul. Oke, jadi silakan telepon Bang John buat cari mobil yang 40 juta, 50 juta, 60 juta, 100 juta atau berapapun dan semuanya masih boleh ditawar-tawar. Sip. Bang John ya. Udah semua Bang John ya? Udah semua beres. Oke, aman. Karena mataharinya juga udah terlalu tinggi dan kalau kalian ngerasa harga mobil di sini ketinggian, jangan bilang ketinggian sebelum nawar. Benar. Betul Bang John ya. Datang dulu cek unit, cocok sama barangnya, tawar, bungkus jual. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di konten Keliling Showroom berikutnya dan kita bilang enjoy!